Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Pada kesempatan ini kita mau sedikit memberikan tutorial, lur, untuk pemasangan tangki semprot seperti ini, lur. Ini sangat simpel, lur, kecil dan sangat murah harganya, lur. Ini unitnya seperti ini, hanya ada potensio. Nah, ini kalau dibuntir tik tik. Nah, ini saklar, lur. Dan di sini ada 3 kabel untuk input dan outputnya. Nah, untuk inputnya, lur, untuk input ini tegangannya DC 12 volt. DC 12 volt. Nah, seperti ini, lur. Nah, inputnya ini berwarna kuning dan berwarna hitam. Input 12 volt. Seperti ini, lur, contohnya. Nah, ini input dari aki, lur, 12 volt. Hitam dan kuning. Kemudian outputnya ini berwarna merah. Output ke beban. Bebannya ya motor listriknya lah, motor untuk tangki semprotnya. Nah, outputnya ini berwarna merah ini, lur. Kemudian hitamnya dijadikan satu untuk masanya. Nah, seperti ini, lur. Kita coba, lur. Seperti ini, lur. Cukup mudah, lur, pemasangannya. Inputnya berwarna kuning dan hitam, jangan salah ya, lur. Dan outputnya merah yang tegangan positif, warna merah. Untuk harga Rp20.000 saja, lur, kalau di tempat kita. Seperti ini unitnya, lur. Untuk saklar juga bisa. Baiklah, lur, demikian untuk video yang bisa kita sampaikan hari ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.